الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، بعد أن كنا في شوق عظيم لهذا الشهر العظيم، حل علينا هذا الضيف الكريم، ونحن وإياكم من الأحياء الأصحاء، أدام الله علينا وعليكم هذه النعمة ووفقنا لاغتنامها. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau hafizahullah taala memulai dan membuka muhadharahnya dengan membaca atau menyebutkan dari khutbatul hajah, maka beliau kemudian mengatakan, wahai saudara-saudaraku yang mulia, setelah sebelumnya kita berada pada kerinduan terhadap bulan yang agung ini, maka marilah kita menyambut kedatangan tamu yang agung ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kehidupan, kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan yang agung ini, sehingga kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melanggengkan kenikmatan yang agung ini atas kita. Wa nahnu fi hadha al-yawm alladhi nas'alu Allah an yakuna mubaraka fil awwal min Ramadan. Dan kita di hari ini yang merupakan hari yang pertama di bulan Ramadan, kita meminta kepada Allah agar menjadikan hari yang penuh berkah padanya. Nabda'ul muhadaratal ula, kita akan memulai dari kajian yang pertama. Allati 'unwanuha al-muwaffaqun fi Ramadan, yang temanya adalah orang-orang yang mendapatkan taufiq di bulan Ramadan. Wa dhalika anna ahwalan nas fi Ramadan mukhtalifatun wa mutafawitah, yang demikian itu karena keadaan manusia di bulan Ramadhan ini berbeda-beda dan bermacam-macam. فَمِنْهُمْ الْمَحْرُومُونَ الْمَخْذُولُونَ, di antara mereka ada orang-orang yang terhalangi dari kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang rendah. وَهُمْ مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ, yaitu orang-orang yang mendapati bulan Ramadhan dalam keadaan mereka tidak mendapatkan ampunan. كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ, sebagaimana yang datang di dalam hadis. Wa jaa fil hadis al akhar, dan datang di dalam hadis yang lain. Anna man adraka lailatul qadr, bahwasanya barang siapa yang menjumpai lailatul qadr, wa hurimaha faqad hurima al khair kullah, dan terhalangi darinya maka dia telah terhalangi dari seluruh kebaikan. Fa hadha sinfun na'udzu billahi an nakuna wa iyyakum minhu, maka golongan ini kita berlindung kepada Allah dari termasuk golongan yang ini. Wa hunaka sinfun akhar, dan di sana ada golongan yang lain.
وهم الموفقون المرحومون المقبولون عند الله. Yaitu orang-orang yang mendapatkan taufik dan orang-orang yang dirahmati dan diterima amalannya di sisi Allah. يبدأ رمضان. Mereka memulai bulan Ramadan. والناس فيه في طرق مختلفة. Dan manusia pada jalan-jalan yang berbeda. منهم من طريقه يوصله إلى الحرمان والخذلان. Ada di antara mereka yang jalannya mengantarkan kepada sesuatu yang terhalangi dan rendah, perkara yang rendah. ومنهم من طريقه يوصله إلى رحمة الله والرضوان. Dan di antara mereka ada yang jalan yang mereka tempuh adalah sesuatu yang mengantarkan mereka kepada rahmat Allah. والذي يعنينا في هذا اللقاء. Dan yang kita maksudkan di dalam pertemuan ini. والكلام عن بعض صفات الموفقين في رمضان. Yaitu pembicaraan tentang sebagian sifat-sifat orang yang mendapatkan taufiq di bulan Ramadan. وضد هؤلاء الموفقين هم المخذولون المحرومون. Dan lawan dari orang-orang yang mendapatkan taufik ini yaitu mereka orang-orang yang terhalangi dari kebaikan dan melakukan hal-hal yang rendah. فمن عرف صفات الموفقين عرف ضدهم. Maka barang siapa yang mengetahui sifat-sifat orang yang mendapatkan taufik maka dia akan mengetahui sifat dari lawannya. الموفقون في رمضان هم المشتاقون لرمضان المستقبلون له بقلوب سليمة. Orang-orang yang mendapatkan taufik di bulan Ramadan mereka adalah orang-orang yang rindu untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dan mereka menyambut bulan Ramadan dengan hati yang selamat. المستعدون له بنية صادقة على استغلاله والاستفادة منه. Dan mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya dengan niat yang jujur untuk memanfaatkannya dan mengambil faedah darinya. فليس هناك استقبال أجمل من استقبال هذا الشهر بإصلاح الظاهر والباطن. Maka tidak ada penyambutan yang lebih indah, yang lebih baik dibandingkan menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan hati yang selamat. بالقلوب السليمة والصدور السليمة الصافية. Dengan hati yang selamat, dengan dada yang bersih dan jernih. والعزيمة الصادقة على استغلاله والاستفادة منه. Dan tekad yang kuat untuk memanfaatkan dan mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari bulan Ramadan ini. الموفقون في رمضان. Orang-orang yang mendapatkan taufik di bulan Ramadan. هم الشاكرون ربهم على بلوغ هذا الشهر الفضيل. Yaitu orang-orang yang bersyukur kepada Rabbnya atas mereka bisa sampai berjumpa dengan bulan yang agung ini. في الوقت الذي كان هناك من يشتاق لرمضان مثلنا ولكنه لم يدركه. Pada waktu yang mana di sana ada orang-orang yang rindu untuk berjumpa dengan bulan Ramadan seperti kita. Namun mereka terhalangi sehingga tidak bisa berjumpa dengannya. Min a'zam at-tawfiq an yuwaffiqaka Allah ya 'abdallah li bulughi hadha ash-shahr al-'azim. Termasuk taufik yang paling agung wahai hamba Allah yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang agung ini. Wa la yuwaffaqu lahu ghayruka mimman matu qabla hadha ash-shahr. Dan yang mana tidak diberikan taufik ini siapa yang mereka meninggal sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Wa a'zamu at-tawfiqi an yuwaffiq Allah man balagha hadha ash-shahr lil musara'ati fil khairat. Dan juga termasuk taufik yang terbesar yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan engkau berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Fashkurillah ya man adrakta hadha ash-shahr. Maka bersyukurlah kepada Allah wahai orang yang bisa berjumpa dengan bulan ini. Wa arillah min nafsika khaira. Dan perlihatkanlah kepada Allah kebaikan dari dirimu. Al-muwaffaquna fi Ramadan humu alladhina ja'alu hadha ash-shahr al-'azim fursatan li taghyir sayrihim. Orang-orang yang terbimbing di bulan Ramadan
yaitu orang-orang yang menjadikan bulan ini sebagai kesempatan atau momen untuk merubah keadaan mereka. Wa taghyiri ahwalihim min al-aswa' ila al-hasan. Dan menjadikannya sebagai momen untuk merubah keadaannya, kondisinya dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Wa min al-hasan ila al-ahsan. Dan dari keadaan yang baik menjadi keadaan yang lebih baik lagi. ومن أعظم التوفيق في هذا الشهر التوفيق للتوبة من المعاصي والآثام. Dan termasuk taufik yang terbesar yaitu taufik diberikan bimbingan untuk bisa bertaubat dari berbagai kemaksiatan dan dosa-dosa. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, dan bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian semua mendapatkan keberuntungan. Fala falaha wala salaha wala najaha wala tawfiqa illa bittaubati minal ma'asi. Maka tidak ada keselamatan, tidak ada keberhasilan melainkan dengan bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. فعلينا أن نجعل رمضان فرصة لتصحيح سيرنا. Maka hendaknya kita menjadikan Ramadan ini sebagai momen untuk kita memperbaiki jalan kita kepada Allah. شهور مرت. Bulan-bulan yang banyak telah berlalu. ونحن في تخبط وتشتت. Kita berada dalam keadaan yang kacau dan tidak teratur. في أذكارنا. Dalam hal zikir-zikir kita, fi salawatina, salat-salat kita, fi qiraatina lilquran, ketika kita membaca Al-Qur'an, fi musara'atina ila almasjid, bersegera di dalam menuju masjid, fi ta'amulina fil bait wa kharij albayt, muamalah kita di rumah atau di luar rumah. Hadha ash-shahru fursatun li taghyir as-sayri wa tashihihi. Maka bulan ini adalah kesempatan untuk kita merubah kehidupan atau jalan kehidupan kita. Al-muwaffaqun fi Ramadan 'alimu anna as-siyama imsakun fa amsaku 'anil ma'asi wa samu 'anil atham. Orang-orang yang mendapatkan taufik di bulan Ramadan, mereka adalah orang yang mengetahui bahwasanya puasa itu maknanya adalah imsak, menahan diri, sehingga mereka menahan diri dari hal-hal yang diharamkan dan mereka menahan dirinya dari hal-hal yang padanya merupakan perbuatan dosa. Wa syaghalu awqatihim fi at-ta'ati wal munafasati fil khairat. Dan mereka menyibukkan waktu-waktu mereka dengan amalan ketaatan dan berlomba-lomba untuk melakukan amalan kebaikan. Ka qira'ati al-Qur'an, seperti membaca Al-Qur'an. Wa kathrati al-adhkari al-mutlaqati wal muqayyadah, dan memperbanyak zikir baik zikir yang sifatnya mutlak ataukah muqayyad. Wal ad'iyati fi mukhtalafil awqati wa khususan awqatil ijabah, memperbanyak berdoa di berbagai waktu secara khusus di waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Wal istighfaru fil ashar, meminta ampun kepada Allah di waktu-waktu sahur. Wal intidharu lil adhani bi syauqin, dan menunggu waktu adzan dengan penuh kerinduan. والإقبال على المسجد برغبة وصدق وإخلاص. Menghadap atau bersegera ke masjid dalam keadaan penuh berharap bisa segera ke masjid dan menyambutnya. والمسارعة إلى الخيرات والطاعات. Dan berlomba-lomba kepada amalan kebaikan dan ketaatan. وحفظ الأوقات في المجالس النافعة. Menjaga waktu-waktu di majelis-majelis yang bermanfaat. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. وكان أجود بالخير من الخيل المرسلة. Dan adalah beliau jauh lebih dermawan atau jauh lebih bersemangat dibandingkan angin yang cepat berhembus. من الريح المرسلة. Dari angin yang cepat. وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam jauh lebih dermawan, jauh lebih baik ketika memasuki bulan Ramadan. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يخص رمضان بعبادات أكثر مما يخص غيره من الشهور.
dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhususkan bulan Ramadan dengan beberapa ibadah yang beliau tidak khususkan dari selainnya dari bulan-bulan yang ada. Al-muwaffaqun fi Ramadan humul ladzina 'arafu maqasid as-siyam. Orang-orang yang mendapatkan taufik di bulan Ramadan yaitu mereka yang mengetahui tujuan dari berpuasa. ومن أعظم مقاصد الصيام التي نص الله عليها في القرآن تحقيق التقوى. Dan termasuk tujuan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara nas, secara teksnya di dalam Al-Qur'an yaitu agar mendapatkan ketakwaan. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Limadha? Untuk apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. I'rif siyamak. Maka ketahuilah, kenalilah puasamu. Bimiqyasin 'adzim. Dengan tolak ukur yang agung ini. Wa mizanin daqiq. Dan timbangan yang teliti. Kaifa anta ma'a tahqiqi maqsudit taqwa? Bagaimana engkau di hadapan ataupun di dalam merealisasikan ketakwaan ini? Min haitsu katsratil a'mal shalihah, dari sisi memperbanyak amalan saleh. Wat taqlili min fudulil aqwali wal a'mal, dan menyedikitkan hal-hal yang sifatnya tambahan atau sesuatu yang sia-sia baik dalam hal ucapan ataupun makanan ataupun amalan. Wal ibtiadi 'anil ma'asi wal munkarati wal muharramat, dan menjauhi dari perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran. Fal muwaffaquna humul ladzina 'arafu hadzal maqsud, maka orang-orang yang mendapatkan taufik adalah orang yang memahami maksud tujuan ini. Fasa'u li tahqiqiha, sehingga mereka berusaha untuk merealisasikannya. Tahqiqit taqwa, yaitu untuk mewujudkan ketakwaan. Wasara'u ila fi'li ta'at, dan mereka bersegera untuk melakukan amalan ketaatan. Wa'arafu wa adraku syawaghila wal madakhila wal musyattitat allati tukhillu bi shaumihim, dan mereka mengetahui hal-hal yang bisa menyibukkan mereka, bisa mengganggu fokus mereka di dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Wal mawani'a wasyawaghila allati tufsidu 'alaihim barakata hadha asyhari 'adzim, dan hal-hal yang bisa menghalangi mereka dan yang bisa merusak atas mereka keberkahan di bulan yang agung ini. Fajtahadu fi ighlaqiha wal ibtida'i 'anha, sehingga mereka bersungguh-sungguh untuk menutupnya dan menjauhinya. Kullu insanin ya'rifu nafsahu, masing-masing dari manusia mereka mengetahui kadar dirinya. Wal insanu ala nafsihi basirah, karena manusia itu mengetahui tentang dirinya. Ya'rifu mawadhi' al-khalal wa mawadhi' al-inshighal wa mawadhi' al-dha'f wa mawadhi' at-tashattut fayatrukuha wa yabta'idu 'anha fi hadha ash-shahri wa fi kulli shahr. Dia mengetahui tempat-tempat yang mana dirinya ada kekurangan, tempat-tempat yang dirinya bisa terlalaikan dan tersibukkan, sehingga dia meninggalkan itu semuanya di bulan yang penuh berkah ini. Wa amma idza istaslama wa taraka nafsahu lima kana 'alaihi qabla Ramadan, adapun seseorang yang membiarkan dirinya, dia menyerah dengan dirinya sehingga dia melakukan sebagaimana apa yang biasa dilakukan selain bulan Ramadan. Fa innahu qad khasira barakata hadzal syahril 'adzim, maka sungguh dia telah mendapatkan kerugian dari keberkahan di bulan yang agung ini. Fahunaka mufsidatun lis-siyam, karena di sana ada hal-hal yang merusak puasa. Wahunaka mufsidatun li barakati hadzal syahril 'adzim, dan di sana ada hal-hal yang bisa merusak keberkahan dari bulan yang agung ini. Faqad yakunu shaumuka sahihan, bisa jadi puasamu sah. Lakinnahu shaumun dha'ifun, akan tetapi puasamu adalah puasa yang lemah. Khalin min al-barakati wat tawfiqi was sadad, yang kosong dari keberkahan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Al-muwaffaquna fi Ramadan, orang-orang yang mendapatkan taufik di bulan Ramadan. Ayqanu qisar al-mausim alladhi fihi al-amal, mereka menyadari dan meyakini pendeknya musim atau momen yang mereka bisa beramal padanya. Wa imtidada zamanil jazaa'il ukhrawi alladhi la akhira lahu wa la nihayata lahu, dan mereka mengetahui betapa panjangnya waktu jaza, waktu mereka mendapatkan balasan atau pahala di akhirat nanti
yang mana tidak ada akhir dan tidak ada ujungnya. Fastaghallu wa ghtanamu kull lahzatin min waqti hadha ash-shahr. Sehingga mereka memanfaatkan dengan sebesar-besarnya di setiap waktu yang ada di bulan ini. Wajtahadu fi kulli birrin wa fadilah. Dan mereka bersungguh-sungguh di dalam setiap amalan kebaikan dan apa yang padanya ada keutamaan. Li'ilmihim annaha idza fatat khairatu hadha ash-shahr fala istidrak laha. Karena mereka mengetahui apabila terlewatkan darinya kebaikan dari bulan ini, maka mereka tidak akan bisa menggapainya lagi. Al-muwaffaquna fi Ramadan yastahdhiruna niyyata at-taqarrub ila Allah fi a'malihim wa turukihim. Orang-orang yang mendapatkan taufik di bulan Ramadan, mereka menghadirkan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah di dalam amalan mereka dan ketika mereka meninggalkan amalan-amalan yang lain. Fi aqwalihim wa sukutihim. Baik ketika mereka berbicara ataukah mereka diam. Fayujaruna bi niyyatil istihdhari ujuran katsira. Sehingga mereka akan mendapatkan pahala dengan niat karena mereka menghadirkan hati tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pahala yang banyak. Wa tartafi'u darajatuhum 'indallahi manzilatan 'azimah. Dan mereka akan terangkat kedudukan mereka di sisi Allah dengan kedudukan yang agung. Yasumuna wa yasumu ghairuhum. Mereka yasum al-muwaffaquna yasumun wa ghairuhum yasumuna aidan. Orang-orang yang mendapatkan taufik mereka berpuasa dan orang lain pun juga berpuasa. Al-farqu namun perbedaannya al-istihdhar wal ihtisab lithawab. Yaitu menghadirkan niat dan meniatkan untuk mendapatkan pahala dari amalannya atau dari puasanya. Hal bijanibik. Yang ini puasa orang yang ada di sampingmu. Wa shaumuhu yartafi'u bihi darajatin 'azimatun 'indallahi 'azza wa jalla. Dan puasanya akan mengangkat derajatnya yang tinggi di sisi Allah 'azza wa jalla. Wa anta bijanibihi. Dan engkau berada di sisinya. Ghafalta 'an niyyatil istihdhari wal ihtisabi wat ta'abbud. Engkau lalai dari niat istihdhar ini untuk menghadirkan niat dan menghadirkan maksud untuk beribadah. Shaumuka sahihun. Maka puasamu sah. Lakinnahu lam yartafi' tilka ad-darajat al-'azimah. Akan tetapi tidak menaikkan derajatmu dengan derajat yang tinggi tadi. Wa lam yu'ti atharahu wa fa'idatahu wa manfa'atahu al-kubra. Dan tidak akan mendapatkan faedah dan manfaat yang besar darinya. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم برسبده من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala ihtisab, maka dia akan mendapatkan ampunan apa yang telah berlalu. وهكذا جاء الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا. Demikian pula datang di dalam hadis dengan lafaz barang siapa yang menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab mengharapkan pahala. وهكذا جاء الحديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. Dan juga datang di dalam hadis dengan lafaz barang siapa yang menegakkan qiyamul lail di Lailatul Qadr dengan keimanan dan ihtisab mengharapkan pahala. Wa niyyatul istihdhari babuha wasi'un wa kabirun wa tawil. Dan niat untuk istihdhar menghadirkannya di dalam hati ini adalah sesuatu bab yang luas. Wa biha yartafi'u al-ibadul mukhlishuna 'inda Allah 'azza wa jalla. Yartafi' bi hadhihi an-niyyati yartafi'u katsirun min 'ibadillah al-mukhlishin. Dan dengan niat tersebut banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka terangkat derajatnya. Al-muwaffaquna li niyyatil istihdhar. Orang-orang yang mendapatkan taufik untuk bisa menghadirkan niat. Tanqalibu 'adatuhum allati ya'malunaha fil 'adah ila qurbatin 'azimatin yu'jaruna 'alayha. Maka akan berubah hal-hal yang biasa mereka lakukan karena merupakan kebiasaan. Dengan niat tadi akan berubah menjadi ibadah dan sesuatu yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa ghairul muwaffaqina li niyyatil istihdhari wal ihtisab. Dan selain mereka dari orang-orang yang tidak mendapatkan taufik untuk bisa menghadirkan niat ini.
قد تنقلب عباداتهم إلى عادات فارغة من الإخلاص والاستحضار والثواب العظيم. Bisa jadi ibadah-ibadah mereka akan berubah ya, dari sisi niatnya, dari sisi pahala dan keikhlasan mereka kepada Allah. إن قام للسحور فلا نية في قلبه لاستحضار هذه العبادة والشعيرة العظيمة. Ketika dia bangun di waktu sahur, dia tidak dalam keadaan menghadirkan niat untuk mengamalkan amalan yang agung ini. لا يملأ هذا الوقت بالاستغفار. Dia tidak menyibukkan waktunya di waktu sahur tersebut dengan banyak beristighfar. ولا بذكر الله والدعاء. Tidak pula dengan berzikir dan berdoa. إن أيقظ أولاده وأهله لا يستحضر إعانتهم على الخير. Ketika dia membangunkan keluarganya, membangunkan anak-anaknya, dia tidak menghadirkan niat untuk menolong mereka untuk melakukan kebaikan. وهكذا ربما يتضجر. Demikian pula يتضجر إذا أيقظهم ولم يستيقظوا مثلا. Demikian pula tatkala dia marah ketika membangunkan keluarganya dan mereka tidak bangun. تلك المرأة التي تستيقظ لصناعة وطباخة السحور مثلا وجبة السحور. Maka seorang wanita misalnya yang dia bangun di waktu sahur untuk mempersiapkan makanan sahur. تترك نومها. Dia meninggalkan waktu tidurnya. وراحتها. Meninggalkan waktu istirahatnya. وتقوم في وقت مبكر. Dan dia bangun di waktu yang lebih awal. وتوقظ الأولاد. Dia membangunkan anak-anaknya. وقد يكون أجرها قليلا بسبب غفلتها عن هذه النوايا العظيمة. Bisa jadi pahalanya sedikit karena dia lalai untuk menghadirkan niat amalan yang agung ini. هذا قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الفجر. Ini sebelum terbitnya syams atau terbitnya matahari dan terbitnya fajar. وهكذا بعد العصر وقبل غروب الشمس. Demikian pula setelah ba'da asar ataupun sebelum tenggelamnya matahari. تدخل المطبخ لتجاهد جهادا عظيما. Maka seorang wanita dia masuk ke dapur dan dia memasak mempersiapkan dengan sesuatu yang besar. وهي غافلة عن استحضار الأجور العظيمة في هذا الفعل العظيم. Akan tetapi dia ghaflah, dia lalai untuk menghadirkan niat ini yang dengannya bisa memperoleh pahala yang besar. هناك أمهات. Di sana ada para ibu-ibu. ليس لديها رغبة في كثرة صناعة الطعام. Mereka tidak ada keinginan untuk banyak masak. ولا في تنويعه. Demikian pula untuk bermacam-macam menu, variasi menu. ولكنها تصنع ذلك تحبيبا لأولادها الصغار في الصوم. Akan tetapi mereka melakukan itu dalam rangka agar anak-anaknya lebih senang untuk berpuasa. فتؤجر أجورا عظيمة. Maka mereka mendapatkan pahala yang besar. مع أن التوسع في المطعومات في هذا الشهر العظيم ليس مما ينبغي أن يكون عليه حال المرأة الموفقة. المرأة الموفقة لا تشغل أوقاتها بكثرة الأطعمة والمشروبات. Dan padahal di sana para wanita yang mendapatkan taufik di bulan Ramadan, mereka tidak akan tersibukkan dengan banyaknya menu-menu dari makanan ataukah minuman. بعضهن من قبيل الظهر. Sebagian mereka sejak sebelum duhur. إلى أذان المغرب ليس إلى قبل المغرب إلى أذان المغرب وهي لا زالت تعمل. Bahkan sampai sebelum maghrib mereka masih tetap masak di dapur. هل شهر رمضان جاء لمثل هذا؟ Apakah bulan Ramadan itu datang untuk yang amalan seperti ini? لا. Tidak. المقصود. Maksudnya. أن المرأة قد تفعل بعض الأمور بقدر معقول من باب الترغيب لأولادها مثلا أو التحبيب لزوجها أو إعانة أهل بيتها. Bahwasanya seorang wanita dia menyiapkan beberapa jenis makanan agar anak-anaknya mereka bersemangat di dalam melakukan berpuasa. Demikian pula dalam rangka menolong atau menyiapkan dari suami-suami mereka atau mereka yang berpuasa di rumahnya. Fahakadha ar-rajul yakhruju lil kasbi mathalan. Demikian pula seorang lelaki ketika dia keluar dalam rangka bekerja misalnya. Aw liyashtariya ma yahtajuhu ahlul bait fi ta'amihim. Atau ketika dia keluar untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarganya dalam menyiapkan makanan. Wa la yastahdhiru al-ajra wa ath-thawaba fi dhalik. Namun mereka tidak mengingatkan ataupun tidak menghadirkan niat
untuk mendapatkan pahala dengan perbuatannya itu. Fayanqusu ajruhu bisababi adami at-tawfiq lin-niyyati wa istihdariha. Sehingga pahalanya berkurang sesuai dengan berkurangnya dia menghadirkan niat dari amalan itu. Hadza fil af'ali wal a'mal. Ini berkaitan dengan perbuatan dan amalan. Wa hakadha qad yu'jaru al-'abdu 'ala tarkihi li ba'dhi al-umuri bisababi niyyatihi wa istihdarihi. Demikian pula terkadang seorang hamba dia mendapatkan pahala ketika dia meninggalkan suatu amalan atau suatu perbuatan. Faqad yatruku ba'd al-majalis as-sayyi'ati aw allati tudayyi'u al-waqta. Maka terkadang dia meninggalkan majelis-majelis yang buruk atau majelis-majelis yang bisa melalaikan waktunya. Fayu'jaru 'ala hadha at-tark. Kemudian dia mendapatkan pahala karena meninggalkan hal itu. Qad yakunu qadiran 'ala al-jidal. Mungkin dia mampu untuk berdebat. Fayatruku al-jidala hifadhan 'ala shaumihi. Namun dia meninggalkan berdebat untuk menjaga puasanya. Yuridu an yaftaha al-jihaz. Dia ingin untuk membuka HP-nya. Fayughliquhu wa yatrukuhu wa yuqbilu 'ala ma yanfa'uhu min qira'ati al-Qur'ani wa dhikrillah. Namun dia kemudian menutup atau matikan HP-nya dan lebih memilih hal-hal yang bermanfaat dari membaca Al-Qur'an, dari berzikir dan semisalnya. Kullu hadhihi turuku liman ihtasaba wastahdhara al-ajra nafi'atun wa mufidatun 'inda Allah 'azza wa jalla. Maka perbuatan dia dari meninggalkan ini dan meninggalkan itu ketika dia berihtisab dan mengharapkan pahala, menghadirkan niat, maka dia akan mendapatkan manfaat darinya. Wa ba'dhuha tahtaju ila mujahadah. Dan sebagainya butuh bagi seorang itu untuk bersungguh-sungguh. Wa fiha su'ubatun fi ba'd fi bidayatil amr. Dan pada sebagiannya seorang akan mendapati kesulitan di awal ketika dia meninggalkannya. Lakinnaha tanqalibu liman sabar ila ladzatin wa mut'atin. Akan tetapi itu semuanya akan berubah bagi mereka orang-orang yang bersabar, berubah menjadi rasa lezat dan kenikmatan bisa meninggalkan itu semua. Kadzalika tarkul muharramat. Demikian pula meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Bi jami'i anwa'iha. Dengan seluruh jenisnya. Allati sirna nastashiluha wa nastasghiruha wa nastahinu biha. Yang mana kebanyakannya kita telah bermudah-mudahan, kita telah menganggap remeh, kita tetap telah menganggap sepele dari hal-hal yang diharamkan tadi. Aw ghayra dzalika min al-maratib al-ukhra. Atau yang selainnya dari tingkatan-tingkatan yang ada. Indama yatrukuha al-'abdu. Ketika seorang hamba meninggalkannya. Aw yatruku adh-dhahaba ilaiha. Atau dia meninggalkan untuk mendatanginya. Bi ayyi jarihatin min jawarihih. Bi ayyi jarihatin min al-jawarih. A'dha. Nah. Dari setiap anggota tubuh yang ada. Yatruku dhalika lillah. Dia meninggalkan itu semua karena Allah. Wa khaufan min Allah. Dan karena takut kepada Allah. Wa hifadhan ala siyamihi mimma yufsiduhu aw yufsidu thawabahu. Dan dalam rangka dia menjaga puasanya dari hal-hal yang membatalkan atau hal-hal yang merusak dari pahalanya. Hadha huwa at-tawfiq. Maka inilah bentuk tawfiq. Wa ahlu hadzal naw' min al-mujahadati hum al-muwaffaquna fi Ramadan. Dan jenis dari orang yang mendapatkan taufik, maka mereka inilah orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan ini. Al-muwaffaquna fi Ramadan hum ashabul a'malil mutanawwi'ah. Orang-orang yang mendapatkan taufik di bulan Ramadan, mereka adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang bermacam-macam. Fatajiduhum harisin ala an la takhlu sahaifu a'malihim min anwa'il khairati wal qurubat. Maka engkau mendapati mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk agar tidak kosong sedikitpun dari lembaran-lembaran amalan mereka dari jenis-jenis kebaikan dan jenis-jenis amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Kullun bihasab istita'atih. Masing-masingnya sesuai dengan kemampuannya. Bihasabi ma yatayassaru lah. Sesuai dengan apa yang mudah baginya. Wa hadha lahu liqa'un khasun biiznillahi jalla wa ala. Dan pembahasan ini akan ada pertemuan khusus biiznillah jalla wa ala. Al-muwaffaquna fi Ramadan yahdharuna min surraq wa lusus barakat hadha ash-shahr al-'azim. Orang-orang yang mendapatkan taufik di bulan Ramadan adalah mereka orang yang berhati-hati dari para pencuri dari keberkahan di bulan Ramadan. Qad yakunu
julasaa'a sayyi'in, bisa jadi berupa teman-teman duduk yang buruk. Wa qad yakunu julasaa'a 'aadiyyin lakinnahum yamhaquuna barakata hadha asy-syahr al-'adzim. Atau bisa jadi mereka adalah teman-teman duduk yang biasa duduk dengan mereka, namun bisa menghilangkan keberkahan bulan ini. فأيّ وسيلة أو شخص يضيع عليك بركة هذا الشهر العظيم فالواجب الابتعاد عنه في هذه الحال. Maka setiap wasilah, setiap sarana atau setiap orang yang bisa menghilangkan keberkahan dari bulan Ramadan ini, bulan yang agung ini, maka engkau menjauhinya dan menutupnya. كالذين يشغلون الآخرين بالقيل والقال. Seperti orang-orang yang menyibukkan orang lain dengan qil wa qal, yaitu banyak mengobrol kesana kemari. Awal mujadalati bil batil. Atau berdebat dengan sesuatu yang batil. Wa kadzalika min as-surraq al inshighal bi wasail at-tawasul. Termasuk dari pencuri keberkahan Ramadan, yaitu orang yang menyibukkan dengan media-media sosial. Wa la'allaha a'zamu sariqin fi hadha az-zaman. Dan bisa jadi itu adalah pencuri terbesar di waktu kita ini. فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ تَذْهَبُ عَلَيْهِ بَرَكَاتُ هَذَا الشَّهْرِ بِالتَّنَقُّلِ مِنْ حِسَابٍ إِلَى حِسَابٍ وَمِنْ تَطْبِيقٍ إِلَى تَطْبِيقٍ. Dan bisa jadi kebanyakan mereka hilang keberkahan bulan Ramadan ini karena mereka berpindah dari satu web, satu situs ke situs yang lain, dari satu media ke media yang lain. وقد يكون في بعضها خير. Namun bisa jadi walaupun pada sebagiannya ada kebaikan. أو ليس فيه ضرر ولا معصية. Atau padanya tidak ada kemadharatan atau tidak ada kemaksiatan. لكن الانشغال به. Akan tetapi menyibukkan diri dengannya. والاعتكاف عليه. Dan banyak seorang menghabiskan waktu dengannya. والتنقل من شيء إلى آخر. Dia berpindah dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Yamhaqu barakata hadha asy-syahr. Bisa mengurangi atau menghilangkan keberkahan bulan ini. Ij'alha fursatan. Maka jadikanlah ini sebagai momen atau fursah, kesempatan. Li hadzi ba'd al-hisabat wa at-tatbiqat. Untuk menghapus sebagian hisabat, sebagian media-media atau sebagian situs-situs. Wa mughadarat ba'd al-majmu'at wal grupat. Dan engkau keluar dari sebagian grup atau sebagian grup yang menyibukkan. Wa ana adhmanu laka bi idzni Allah jalla wa ala annahu la yanqusu min halika shay' wa lan takhsara shay'an wa lan yahsul laka alamun wa la madarra. Dan aku menjamin untukmu dengan izin Allah bahwasanya tidak ada yang berkurang darimu sedikit pun dan engkau tidak akan mendapatkan kemadharatan sedikit pun. Katsirun min al-umur. Banyak dari perkara-perkara. Tashghalu awqatana. Menyibukkan waktu-waktu kita. Wa tushattitu afkarana wa qulubana. Dan memecahkan konsentrasi atau fokus dari pemikiran kita dan hati kita. Wa tuqassi qulubana. Dan menjadikan hati kita keras. Wa yumkinu al-istighna'u 'anha. Dan mungkin untuk seseorang menjauhkan diri darinya. Kadzalika min as-surraqi fi hadha asy-syahr. Demikian pula termasuk dari para pencuri di bulan ini. Katsratul inshighali bi a'mali ad-dunya. Banyak menyibukkan diri dengan amalan dunia. Hunaka man 'amaluhu wajib. Di sana ada orang-orang yang amalannya wajib. Bi qadrin mahdud. Dengan kadar yang tertentu. Ma balul waqtil akhar, madza naf'al fi alwaqtil akhar alfarigh? Maka apa yang dilakukan dengan waktu-waktu yang lain yang kosong? Mahma tadhaharta bil inshighal illa annaha tabqa 'indana awqatun katira farighah. Walaupun engkau sibuk sesibuk apapun dirimu, pasti di sana ada waktu-waktu yang kosong. Hadza liman kana munshaghilan inshighalan wajiban laziman. Ini apabila keadaannya orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, dengan pekerjaan yang sifatnya wajib. Lakin hunaka unasan. Akan tetapi di sana ada orang-orang. Yastati'una. Mereka mampu. At-takhfif wa at-taqlil min al-khuruj wal 'amal fi Ramadan. Mereka mampu untuk menyedikitkan dan mengurangi untuk keluar dari rumahnya di bulan Ramadan ini. Wa umuruhum tayyibah. Dan kehidupan mereka dalam kehidupan yang baik. Walaysa hunaka ma yuhtaju ilayhi aw yalzam lil khuruj wal 'amal. Dan tidak ada sesuatu yang mengharuskan dia atau mewajibkan dia untuk keluar bekerja. Alaysa idza ja'ana dhayfun natruku ba'dha hadhihi al a'mal.
Bukankah apabila datang kepada kita seorang tamu, kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan itu? Liljulusi ma'ahu wa istiqbalihi. Untuk kita duduk dengan tamu tersebut dan menyambutnya. Awalaysa hadha asy-syahr al-'adzim min a'zami adh-dhuyuf alladhi qad la nalqahu fi 'amin akhar? Dan bukankah termasuk tamu agung itu adalah bulan Ramadan ini yang bisa jadi kita tidak akan berjumpa dan menyambutnya lagi di waktu atau tahun yang akan datang. Faman kana yastati'u al-istighna'u. Maka barang siapa yang mampu untuk mencukupkan dirinya. Wa tafrighi akthara waqtihi. Dan mengosongkan mayoritas dari waktu-waktunya. Lil-iqbali 'ala kalami rabbih. Untuk dia banyak membaca kalam Rabbnya. Wal musara'ati ila baitillahi azza wa jal. Dan bersegera untuk menuju dari rumah Allah, baitullah. Wa fi'lil khairati al-qasirati wal muta'addiyati an-nafi'ati lil-akhirin. Dan melakukan amalan-amalan kebaikan, baik kebaikan itu kembali kepada dirinya ataukah kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain. Wa tarkil khuruji illa li hajah. Dan dia tidak keluar rumah melainkan karena ada hajah. Falyaf'al. Maka hendaknya dia melakukannya. Faqad yakunu hadha asy-syahr huwa syahrun al-akhir. Karena bisa jadi bulan ini adalah bulan terakhir kita. Faqad yakunu ayyamuhu al-ula hiya ayyamun al-akhirah. Dan bisa jadi hari-hari di awal ini adalah hari-hari terakhir kita. Fakam min ahibbatin iftaqadnahum qabla yawmayn min Ramadan. Karena berapa banyak terkadang ada orang-orang yang kita cintai telah meninggalkan kita beberapa hari sebelum Ramadan ini. Wa kam min ahibbatin sallayna alaihim fi ats-tsalits war-rabi' min Ramadan. Dan berapa banyak terkadang ada orang-orang yang kita cintai kita menyolatkannya di tanggal ketiga, hari ketiga atau hari keempat di bulan Ramadan. Al-muwaffaquna fi Ramadan. Orang-orang yang mendapatkan taufik di bulan Ramadhan. Ya'rifuna qimata wa qadra kulli lahzatin wa daqiqatin fi hadha asy-syahr al-'adzim wa fi jami' asy-syuhur. Mereka mengetahui kadar kemuliaan atau berharganya setiap waktu, setiap detik secara umum di bulan ini. Fala yudhayyi'una hadhihi al-awqat an-nafisah. Maka mereka tidak menyia-nyiakan setiap waktu yang berharga ini. Wal lahadhat ats-tsaminah. Dan kesempatan-kesempatan yang berharga fima la yanfa' untuk sesuatu yang tidak bermanfaat wala yaqdunaha illa fima ya'udu 'alaihim bil khairi wan naf'. Dan mereka tidak menghabiskannya kecuali dengan sesuatu yang akan mendatangkan manfaat kepada mereka fi dzikrillah, baik itu berupa berzikir kepada Allah au qira'atil qur'an atau membaca Al-Qur'an au dzikrillah wal istighfar atau berbanyak beristighfar au silatul rahim atau menyambung tali silaturahim au i'anatil ahl membantu keluarga au nashri ilm menyebarkan ilmu au it'amit ta'am memberikan makanan wa ghairi dhalika min al a'malin nafi'ah dan selainnya dari amalan-amalan yang bermanfaat. Al muwaffaquna fi ramadan maqsuduhum an yaghfirallahu lahum. Orang-orang yang mendapatkan taufik di bulan Ramadan, maksud dan tujuan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya. An yaj'alahum minas su'ada'il marhumin al maqbulin. Dan agar Allah menjadikan mereka termasuk orang-orang yang berbahagia yang diterima amalannya dan dirahmati. Wa alla yaj'alahum minal ashqiya'il mahrumin al matrudin. Dan agar Allah tidak menjadikan mereka termasuk orang-orang yang sengsara, orang-orang yang terhalangi dari kebaikan dan dijauhkan dari rahmat Allah. Fala yata'akhkharuna 'an ayyi sababin fihi salahu halihim aw qulubihim aw zakatu a'malihim. Sehingga mereka tidak menunda-nunda dari suatu sebab atau suatu amalan yang dengannya bisa mendatangkan kesolehan, kebaikan dari keadaan mereka, dari kesucian hati-hati mereka. الموفقون في رمضان. Orang-orang yang mendapatkan taufik di bulan Ramadan. يجاهدون أنفسهم ويلومون أنفسهم بسبب تقصيرها. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan diri-diri mereka dan mencela dirinya ketika melakukan sesuatu kekurangan. مع اجتهادهم وحرصهم إلا أنهم يلومون أنفسهم على التقصير. Walaupun mereka sudah berusaha dan bersungguh-sungguh, tapi mereka tetap mencela ataupun mencela diri mereka ketika ada kekurangan padanya. Ghairul muwaffaqin yajma'una baina qillatil 'amali wa kathratil a'dhari wal ihtijajat.
mereka orang-orang yang tidak mendapatkan taufik, mereka menggabungkan antara sedikitnya amalan dan banyaknya udzur sehingga mereka tidak melakukan amalan. Fal muwaffaqun yalumun anfusahum wa yas'un li tahdhibiha wal irtiqa'i biha wa islahi haliha. Maka orang-orang yang mendapatkan taufik, mereka mencela diri-diri mereka karena kekurangan-kekurangan yang ada, dan mereka berusaha untuk membersihkannya dan berusaha untuk bisa menaikkan atau keadaan mereka semakin lebih baik lagi. Ayuhal ikhwatul kiram, wahai saudara-saudaraku yang mulia, alaina an naj'ala hadzal syahril 'adzim, hendaknya kita menjadikan bulan yang agung ini a'zama fursatin li tashih sayrina, sebagai kesempatan yang terbesar untuk memperbaiki jalan kita, wa muhasabati anfusina, dan untuk mengoreksi diri-diri kita, nahfaz ma tayassara min al-Qur'an, kita berusaha untuk menghafal apa yang mudah dari ayat-ayat Al-Qur'an, nusahih ma istata'nahu min tilawati kalami rabbina, kita berusaha untuk memperbaiki apa yang kita mampu dari cara membaca Al-Qur'an, najlisu ma'a anfusina, kita duduk dengan diri-diri kita, كيف قراءتنا للقرآن؟ كيف قراءتنا للفاتحة؟ Bagaimana kita membaca Al-Quran? Bagaimana kita membaca Al-Fatihah? ثم نجاهد على تصحيح القراءة. Kemudian bersungguh-sungguhlah untuk memperbaiki dari bacaanmu. والوسائل المعينة على تصحيح التلاوة كثيرة جدا. Dan media-media untuk bisa seseorang itu membenarkan atau mengoreksi bacaannya itu sangat banyak. اجعل من هدفك في رمضان أن تتقن وأن تصحح جزءا معينا من تلاوة القرآن. Jadikanlah targetmu di bulan Ramadan ini bahwasanya engkau telah membenarkan atau mengoreksi bacaan yang telah engkau hafal sebagian atau kadar tertentu dari Al-Qur'an. وكرر ذلك فبكل تكرار تنال أجورا. Dan ulangi dan ulang-ulanglah dari engkau membaca dengan bacaan yang benar tersebut, karena dalam setiap bacaan itu padanya ada pahala yang banyak. Ij'al Ramadan fursatan li hifdhi jumlatin min al-adhkari wal-ad'iyati al-waridati fil Qur'an was sunnah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai kesempatan dan momen untuk menghafal dari sebagian dari zikir-zikir kepada Allah dan sebagian lafaz-lafaz doa. وبعض الأدعية كلمات يسيرة قصيرة ومعانيها ومنافعها كبيرة عظيمة. Dan sebagian dari doa-doa tersebut jumlahnya atau lafaz-lafaznya itu sedikit, tapi maknanya dan manfaatnya sangatlah banyak. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. Ya Allah, aku meminta hidayah dan ditunjukkan jalan. اللهم اهدني وسددني. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku dan benarkanlah jalanku. كررناه كثيرا. Kita banyak mengulang-ulangnya. هذا الدعاء إذا حفظته وفهمته وكررته في كل وقت. Maka doa ini apabila seorang itu mengulang-ulangnya di setiap waktunya. ستجد أثره ومنفعته في حياتك الدينية والدنيوية. Maka seseorang akan mendapati pengaruhnya dan manfaatnya baik dalam kehidupan duniamu ataupun dalam kehidupan agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabb kami, berikanlah kepada, jadikanlah kehidupan kami kehidupan dunia yang baik, demikian pula kehidupan akhirat kami yang baik. Kulluna yahfazuh. Semua dari kita menghafalnya. Ma ma'na? Apa maknanya? عندما تدعو وأنت تستحضر آتنا في الدنيا حسنة كل حسنة من حسنات الدنيا. Ketika engkau berdoa dan engkau menghadirkan makna dari doa ini, yaitu engkau meminta segala bentuk kebaikan dunia ini kepada Allah. من زوجة صالحة أو زوج صالح. Baik itu berupa istri yang saleh atau suami yang saleh. من ذرية صالحة. Baik itu berupa keturunan yang saleh. من بيت مناسب ومبارك. Rumah yang cocok dan penuh berkah. Min amalin munasib. Dari amalan yang sesuai. Min sadiqin salih. Dari teman yang saleh. Min rizqin bil ilm. Rizki berupa ilmu. Min wazifatin. Dari pekerjaan. Kullu hadha wa amthaluhu kathir dakhilun fi qawlika hasanah. Maka ini dan yang semisalnya yang banyak ini masuk dalam ucapanmu ketika engkau berdoa hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة كل حسنات الآخرة داخلة في هذه الكلمة.
Dan ketika engkau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, masuk padanya segala bentuk kebaikan di akhirat. Wal maqsudu, maka maksudnya di sini, an nasta'ina billahi jalla wa ala, kita meminta pertolongan kepada Allah, ala tertibi umurina, agar kita bisa mengatur dari perkara ataupun keseharian kita, wa tertibi buyutina, dan mengatur menertibkan rumah kita, ala injazin, ala injazi ma yanfa'una fi umuri dinina wa dunyana, untuk kita bisa mewujudkan sesuatu yang bermanfaat baik perkara dunia ataupun agama kita. Wa akhtimu, dan aku menutup, bi an na'lama jami'an, dengan bahwasanya kita mengetahui semuanya, anna at-tawfiqa lahu asbabun, bahwasanya taufik itu memiliki sebab-sebab, al-wajibu 'ala man aradaha an yabdhulaha, yang mana wajib bagi seseorang yang menginginkannya untuk berusaha melakukannya. Mimma dzakarnahu wa mimma lam nadzkurhu, baik dari sebagian yang telah kita sebutkan ataupun yang tidak kita sebutkan di sini. Wa an ya'lama qabla dzalik, dan hendaknya sebelum itu dia mengetahui, anna at-tawfiqa yustamaddu wa yutlabu min Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya taufik itu diminta dan diharapkan datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tawfiqi illa billah, tidaklah taufiqku ini melainkan dari Allah. Qala ibn al-Qayyim, berkata Ibnu Al-Qayyim, ajma'al 'arifun, para 'arifun, orang-orang yang 'arif, mereka bersepakat, al-muhtammuna bi'a'malil qulub, al-maqsud al-muhtammuna bi'a'malil qulub, yaitu yang dimaksudkan di sini al-'arifun adalah orang-orang yang biasa membahas tentang amalan-amalan hati. Ajma'u, mereka bersepakat, 'ala anna at-tawfiqa, bahwasanya taufik itu, huwa alla yakilaka Allahu ila nafsik, yaitu Allah Ta'ala tidak membiarkan dirimu dengan jiwamu. Wa annal khudlana, dan bahwasanya khudlan lawan dari taufiq, huwa an yukhalli Allahu bainaka wa baina nafsik, yaitu ketika Allah membiarkan dirimu dengan jiwamu. Mahma qara'ta wa mahma fa'alta min al-a'mal as-salihah, i'lam anna hadha bi tawfiq Allah jalla wa ala, maka kapan saja engkau membaca Al-Quran, apa saja engkau dari beramal soleh, maka ketahuilah itu semuanya adalah taufik dari Allah. Wa in wa anna alladhi waffaqaka al-yawm li ba'd al-a'mal qad yukhalli bainaka wa baina nafsika fala tastati'a an ta'mala shay'an ghadan, dan apa yang telah engkau mendapatkan taufik untuk beramal di hari ini, maka bisa jadi engkau tidak akan mendapatkan taufik tersebut di hari yang lainnya, sehingga engkau tidak bisa beramal seperti apa yang engkau amalkan di hari ini. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, hidayah, ketakwaan, afaf, rasa kemuliaan diri dan rasa berkecukupan. Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad, ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah dan petunjuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami dari kehidupan dunia ini segala kebaikan dan dari kehidupan akhirat segala kebaikan, dan lindungilah kami dari api neraka. Hadza wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa insatikum wa barakallahu fikum. Tafaddalu hafizakumullahu.